gerak pak. Wah gerak tenang. Sarapannya Pak Joko teman-teman di pagi hari sebelum mulai. Pak Joko. Bawangnya utah-utah. Bawang utah-utah. Makam saanane ya Pak. Panas Pak Joko. Ngopi. Cuma digeprek-geprek. Itu tadi siapa sih masak? Pak Joko dewe teman-teman. Si kerbau-kerbau. Oh aromanya mantul. Teman-teman, kalau pagi sarapannya apa? Kalau Pak Joko sak kecekle. Sing penting mangan wareg, nanti setelah kenyang tenaganya untuk aktivitas di proyek. Karena proyeknya belum waktu selesai. Kira-kira masih lama ya, Pak? Lama ya. Karena rumah dari awal. Dia juga bikin kopi sendiri tadi tuh, kopinya aku ngendel. Biasanya disanggo Pak Joko. Ya ini berambang utong-utong. Malah enak Pak. Berambang itu enak loh teman-teman. Cena dulu tidak suka berambang, tapi entah kenapa ketularan Pak Joko jadi seneng banget. Kalau nyambel yang mentah itu ya Pak Joko, berambangnya agak diutoh-utoh no, jadi ceplus-ceplus gitu enak. Ini tadi ceritanya kita habis jalan-jalan karena setiap pagi mengawali pagi dengan olahraga di sekitaran rumah. Ini tadi dapat 3000 langkah tapi udah hilang. Kalau pakai pedometer itu membantu ya, kita sudah jalan berapa langkah jadi semangat, badan juga fit. Nah kalau cenut sarapannya ini infus water jahe, ini tadi langsung habis. Kalau Pak Joko langsung berlarinya ke nasi. Karena fisiknya nanti keras untuk kerjanya ya. Kalau Cenut sih cuma kerja di toko, jadi tidak begitu tenaga ya, tapi memang menguras pikiran. Kalau Pak Joko kerjanya menguras tenaga, kalau Cenut menguras pikiran. Saya menguras umur. Alhamdulillah menguras umur. Soger teman-teman, nikmat pagi-pagi sarapan terus nyeruput kopi, masya Allah. Hidup itu disyukuri ya Pak, yang penting itu bersyukur
apapun makanan kalian, kalau bersyukur itu rasanya luar biasa nikmat. Makanan masuk ke tubuh juga membuat sehat, membuat bahagia. Jadi nek mangan ora usah sambet. Ah, lawe ngene. Kayak Pak Joko ini ibaratnya kan lawuh gini tok, tapi nikmatnya luar biasa. Enak. Karena apa? Syukur. Makanan itu kalau disyukuri menambah nikmat loh, teman-teman. Beda dengan kalau kita makan sambil gerundel. Nangis loh nasinya. Tapi kalau masak sendiri, maem sendiri itu rasanya kurang nikmat ya, nek ora digekno bojo. Biasanya digekno bojo diceplok tondok terus dibikinkan kopi, itu rasanya juga sudah lain kalau dengan bikin sendiri ya, Pak Joko. Karena ini tadi istrinya minggat dan sudah kelaparan, jadi ya bikin sendiri di pawon. Kalau Pak Joko itu mindsetnya kalau makan tidak pakai nasi itu katanya belum makan, itu Pak Joko. Makan lontong pun ya ora wareg. Wong ora seger. Kemambang, Pak. Kemambang gitu, teman-teman. Padahal sama-sama lontong. Lontong itu tegu, no? Tegu, sama-sama beras. Iya, sama-sama beras. Lontong pun itu tiga lonjor, tapi kemambang katanya seperti itu kalau tidak nasi. Padahal ya sama-sama dari beras loh ya, teman-teman. Ini sebentar lagi kita mau panen aceh ya, Pak Joko. Panen rambutan. Kira-kira beberapa bulan lagi. Tuh? Iya. Sudah kayak gitu tuh. Daunnya sampai enggak kelihatan buah semua ini. Dan alhamdulillah aceh kami yang jenis rafia berbuah rambutan banyak ya, Pak. Rambutan rafia. Rambutan rafia itu yang paling manis. Wah, rasa misai, teman-teman. Nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan, Pak Joko? Karena Pak Joko ini suka ngenes ya, kalau sarapan pagi itu ngenes. Karena apa? Dia sendirian, teman-teman. Karena seperti Cenut tidak sarapan, terus Kak Wahid juga tidak sarapan. Jadi beliau itu bingung kalau sarapan pagi ngenes dewean. Ada bolone. Gak ada bolone sarapan. Anak saya itu dua-duanya jarang sarapan. Jarang. Kalau di rumah juga jarang. Waktu pulang itu sarapan jarang. Jadi saya itu kalau gak sarapan ya lemes. Lemes. Lemes saya. Tapi beda kalau puasa ya, Pak Joko. Beda lagi. Beda. Kalaupun puasa, terjadi proyek pun ya kuat ya, Pak. Kuat. Saya. Kuat karena niat dan juga kewajiban. Wah, dah itu aja, Mbak Cenut. Okay. Sarapan, sarapan nikmat ya. Apapun masakannya, apapun pokoknya makanannya, yang penting bersyukur nanti pasti di. Rasanya nikmat sekali. Amin. Mendok-dok.
sambal tok, tapi rasakan dulu nikmatnya. Disyukuri dulu ya Pak Jepro. Pasti amat sangat nikmat sekali. Oke, salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.